Ini dia gerbangnya, teman-teman. Kita mau masuk. Nah, ini ada batu. Kita masukin di sini. Nih, masukin satu tuh. Satu orang. Untuk tiketnya 5.000. Ini kampung religius gue. Ah, kenapa kok bisa dinamakan kampung religius ini, Bu? Mungkin pendirinya dari pendirinya, Bu. Nah, ini teman-teman sejarah pendirinya ini. Dari kampung religius. Baca deskripsinya sendiri. Oke teman-teman, kita sudah beli makanan burung. Ada dua, yang 25.000, yang satu 3.000. Kita beli 3.000 saja. Karena sudah kebanyakan kasih makan yang sudah kenyang ini. Oke, lihat bagaimana keseruan. Taruh di tangan saja. Bahaya kalau ada yang berak ini. Oke, cukup bermain sama burungnya. Kita akan keliling sedikit. Keliling-keliling sedikit. Kita mau lihat ada apa di sini. Ada pondok-pondok rupanya. Oh, ini tembus ke jalan tadi nih. Yang besar. Desa wisata religius Bobohu Gorontalo. Oh, di sana ada kamar mandi. Nah, ada kolam. Tapi kolamnya kotor ya. Kotor karena ada burung. Kanan burung. Burung. Ada pondok aula. Oh, ini untuk bikin-bikin acara ya, teman-teman. Untuk bikin acara. Kita niatnya mau mandi tadi tapi nggak jadi karena kondisi airnya begini. Oke, cukup sekian teman-teman yang dari desa religius
wisata religius Bubuhu Gorontalo. Terima kasih yang sudah mengikuti. Kita ikuti untuk vlog selanjutnya. Terima kasih.